Nian yang menyebabkan Allah bengih. Bukan tebang pohon, Pak. Memang hukum tebang pohon dosa tidak? Mana ada dosanya kecuali itu pohon tetangga, Pak. Dari dulu Nabi dalam hadis menyebutkan ketika ada orang mengemis, Nabi mengatakan ambil kapak ini, ini ambil kapak, ah, tebanglah pohon, carilah rezeki, tebanglah pohon. Tentu pohon-pohon yang bukan milik orang. Tapi kalau illegal logging milik orang, ya tentu itu tidak boleh. Tapi itu dari sisi itu. Yang intinya bahwa bukan rusaknya keadaan kita gara-gara bruh. Nyan bruhnya kan bod obedi, tegai. Obedi apa bahasa Indonesia-nya? Itu kan kecil sekali urusannya itu. Nih. Tapi maksiat, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Jemaah salat subuh, ya Allah muliakan insyaAllah. Kita masih membahas tentang dampak atau akibat mengkonsumsi harta yang haram. Di pertemuan kita sebelumnya, kita sudah membahas bahawa salah satu daripada efek memakan harta haram akan menimbulkan penyakit pada tubuh. Orang menjadi tidak sihat, dan itu terungkap pada kalimat Allah, yaitu ketika Allah mengatakan bahwa fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a. Kalau istrimu merelakan maharnya untuk engkau gunakan atau engkau makan, barulah engkau makan dalam keadaan hani'an mari'an. Makanlah dalam keadaan yang baik, ya, baik sebabnya, mari'an, dan baik akibatnya. Ini jadi terindikasi bahawa kalau seandainya mahar tidak direlakan oleh isteri untuk kita makan, dalam tanda kutip kita gunakan, maka itu akan menjadi kebalikan dari itu. Tidak hani'an, tidak mari'an. Maka itu berlaku pada semua makanan. Kalau makanan itu didapatkan dari harta yang haram, maka dia menimbulkan perkara di dalam tubuh. Karena Allah tidak redha tubuh yang diciptakannya berkembang, tumbuh dari harta yang haram. Baik, itu sekedar mengingatkan ulang. Kita lanjutkan berikutnya, dampak daripada memakan harta haram bila dilakukan secara massal. Apabila suatu kampung, suatu daerah, suatu kota telah beramai-ramai tanpa ada yang mencegah memakan harta haram, mencari rezeki dengan cara yang haram, mereka mendapatkan hasil untuk menghidupi diri mereka dengan jalan-jalan yang haram, maka ketika itu terjadi secara massal, sungguh yang paling berbahaya adalah
amalan itu atau perkara itu mengundang azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi dampak daripada memakan harta haram itu mengundang azab Allah. Dan ini tersinyalir dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan iza taharatiz zina war riba faqad ahallu anfusahu bi'azabillah. Kalau seandainya zina dan riba telah merajalela, maksud merajalela tentu tidak ada lagi yang mencegahnya. Tidak disebut merajalela kalau masih ada yang mencegah. Ini kalau sudah sampai pada titik tidak ada lagi yang bicara, tidak ada lagi yang protes, tidak ada lagi penguasa yang peduli, bahkan penguasa pun terlibat dalam semua kejadian atau perkara yang haram. Ulama diam, ustaz, tengku, semua tidak ada lagi yang membicarakan tentang perkara yang haram itu, merajalelalah perbuatan haram. Dan salah satu yang paling kuat adalah zina dan riba. Kalau itu sudah merajalela, apa kena Nabi katakan ahallu anfusahu bi'azabillah, maka mereka, iaitu penduduk kota itu, penduduk kampung itu, penduduk negara itu telah menghalalkan untuk ditimpakan azab. Artinya mereka mengundang azab Allah SWT. Nah, ini yang perlu diwaspadai. Makanya keberadaan orang-orang yang berani menahan maksiat itu adalah orang-orang yang menyebabkan azab ditunda oleh Allah. Kalau ada orang yang hari ini berani bicara vokal, kemudian mereka berusaha agar tidak merajalelanya satu maksiat, terutama urusan-urusan yang berhubungan dengan rezeki haram, walaupun dia nanti dibenci, walaupun dia dimusuhi, walaupun mungkin dia akan difitnah, bahkan mungkin dia akan dipenjarakan di dunia karena vokal bahasanya, dakwahnya keras, tetapi dia berusaha menghalang azab Allah. Makanya ketika semua sudah diam, azab itu turun. Ketika kita sudah tidak berdaya di atas maksiat, kita biarkan maksiat tanpa perlawanan, azab itu turun. Dan itulah yang terjadi di manapun. Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai sifat pencemburu. Allah itu maha pencemburu. Kecemburuannya kapan terjadi? Ketika hambanya mendatangi perkara-perkara yang haram. Begitu kata Aisyah radhiyallahu anhu, radhiyallahu anha, mendengarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan kira Allah itu senang dan suka kalau seandainya hambanya melakukan maksiat. Tidak. Allah Subhanahu wa taala itu tidak membiarkan hamba melakukan perkara yang menurutnya hamba itu akan menjauh darinya. Makanya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyebutkan tentang bahayanya melakukan perbuatan haram, terutama dalam perkara mencari harta haram, iaitu mengundang kecemburuan Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakannya, hadis dari Mughirah bin Syu'bah, qala Sa'ad bin Ubadah, berkatalah Sa'ad bin Ubadah, law ra'aitu rajulan ma'a imra'ati la darabtuhu bisayfil musaffah bisayfi ghairi musaffah. Jadi pada suatu hari Mughirah mendengarkan Sa'ad bin Ubadah mengatakan, seandainya ada orang yang mendekati istriku, kata Sa'ad, atau berbicara dengan istriku, pasti akan kutebas batang lehernya dengan pedang yang tidak, yang pedang yang terhunus, kata si Sa'ad. Jadi didengarkan perkataan ini oleh Mughirah.
Lalu Mughirah mengadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa balagha zalika an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqan. Lalu Rasulullah setelah diceritakan oleh Mughirah tentang reaksi Sa'ad. Jadi Sa'ad ini ternyata pencemburu. Dia mengatakan, kalau ada seseorang yang berbicara dengan istriku atau mendekati istriku, langsung kutebas lehernya dengan pedang. Jadi setelah disampaikan kejadian ini pada Nabi, maksud Mughirah, apa boleh begitu ya Rasulullah? Kita punya sifat cemburu begitu boleh atau tidak? Apa jawaban Nabi jemaahkan Allah? Ata'jabun min ghairati Sa'ad. Apakah kamu takjub? Apakah kamu heran dengan kecemburuan Sa'ad? La ana aghyar minhu. Sungguh kata Rasulullah, aku lebih pencemburu daripada Sa'ad. Wallahu aghyar minni. Dan Allah lebih cemburu daripada aku. Berarti Nabi mengatakan cemburu itu penting. Apalagi cemburunya laki-laki terhadap istrinya, terhadap anak-anak yang dipeliharanya. Cemburunya seorang suami pada istrinya, dia tidak ingin istrinya melakukan maksiat. Dia tidak suka kalau istrinya joget-joget di depan TikTok. Kalau suami pencemburu dengan istri-istrinya dan TikToknya sekaligus, dihambur berdua. Tapi kalau suami sudah suka istri pakai celana ketat di luar rumah, suami senang kalau istrinya tampil seksi, maka suami itu diharamkan surga karena dia telah termasuk golongan dayus, iaitu orang yang kehilangan rasa cemburu kepada istri dan anaknya. Jadi di sini Nabi ingin mengatakan bahwa Allah itu lebih pencemburu. Nah, kapan Allah itu cemburu datangnya? Disebutkan oleh hadis yang lain, ya, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qan. Rasulullah berkata, inna Allah yughar, Allah itu pencemburu, dan cemburunya Allah, wa ghairatullah ayatiyal mu'min ma harramallah, iaitu ketika seorang mukmin mendatangi apa-apa yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jemaah melakukan Allah subhanahu wa ta'ala, maksiat kita yang membuat Allah akan berikan azab, dan itu menunjukkan datangnya cemburu Allah adalah ketika kita mengkonsumsi, mencari rezeki dengan cara yang haram. Dari mana kita tahu tadi Nabi menyebutkan kalau zina dan riba telah merajalela. Dua perkara yang paling besar, zina, riba. Kalau kita bicara dalam judul kita ini, lihatlah tentang dunia riba. Nabi menyebutkan kalau zina dan riba telah merajalela. Dan bukankah hari ini riba telah merajalela? Dari 33 provinsi, Mak, itu cuma Aceh yang punya kanun untuk menahan riba. Yang lain mana? Teman-teman Riau itu cemburu ke kita, Pak. Bisa membuat kanun yang bisa membuat terjungkalnya bank-bank konvensional. Padang cemburu ke kita, Pak. Yang bisa membuat suatu undang-undang untuk mengusir riba dari tanah Aceh. Dan ini tentu diusahakan oleh para pasukan di bawah bendera syaitan untuk mengupayakan agar riba ini kembali. Oleh para pebisnis-pebisnis yang tidak cukup persen kalau berhubungan dengan bank-bank syariah, mereka akan mengusahakan agar kembalinya konvensional sehingga mendapatkan persen yang banyak. Kalau mendepositokan uang, mendapatkan bunga yang besar. Walaupun kita tidak bisa menghindari maksiat yang lain, walaupun setiap orang kita hari ini bahkan mungkin jatuh ke maksiat yang berbeda, tapi paling kurang kita telah mencoba untuk membuat Allah menghalangi azab, menunda azab kepada kita. Jemaah melakukan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya mencari jalan haram menuju azab itu, mencari jalan-jalan menuju ke neraka,
Itu kadang-kadang kita tidak sadari dengan apa yang kita lakukan hari-hari, Pak. Sekarang riba itu tidak pada bank lagi, ya. Nanti walaupun ada bank-bank yang berselimut dengan nama syariah, tapi masih berani melakukan transaksi riba. Tapi Masya Allah, jangan kita fikir hanya pada bank saja, Pak. Sekitaran kita banyak orang mencari rezeki dengan haram atau terjerumus ke dalam dunia riba. Saya sering kasih contoh, coba keliling pasar impres kita, Pak. Itu hampir merata pedagang ditawarkan oleh rentenir. Dan rentenir itu biasa datang dari provinsi tetangga, Pak. Itu banyak itu. Dan saya mengetahui beberapa personilnya. Itu mereka berkelompok, kerjanya meminjam-minjamkan uang kepada pedagang bawang, pedagang cabai, ditawarkan, Pak. Daripada menunggu lama-lama 100 ribu per hari, tunggu sebulan baru 3 juta, itu pun dipotong kebutuhan anak dan istri. Maka ketika datang mereka menawarkan 5 juta, 10 juta, 20 juta, bapak mau ambil, nanti per bulan kami tagihnya sekian. Dan ketika ditagih, melebihi daripada yang dipinjamkan. Semua hampir merata terlibat daripada riba. Bawa pulang uang itu, hidupkan anak dan isteri, biaya pendidikan, masukkan anak ke pesantren, lalu berharap anak jadi ulama. Pajanjat ke ulama, udip dengan pengharam, sekolah dengan uang haram. Padahal jualan saja dia hidup sebesar tapak kakinya, duduk sebesar punggungnya, pantatnya kalau bahasa kita, Pak. Nah, itu saja dia hidup kumpul uang dengan keberkahan, insyaAllah dia bisa buat apapun dengan rida Allah. Ini tidak, karena nafsu, ya, nafsu. Baru jualan setahun, nafsunya ingin beli mobil. Oh, pada dah demang jualan setahun pergi beli mobil. Lalu ditawarkanlah uang, jatuh ke dunia riba. Kalau ini merajalela, kepala pasar tidak ngomong apapun. Mungkin kepala pasar pun mungkin minjam juga, Pak. Lalu kemudian wali kota pun begitu. Orang-orang yang berhak mencegah itu pun diam saja. Lembaga-lembaga yang berhak mengatasi amar ma'ruf nahi mungkar di kota kita pun tidak ada yang bergerak. Tidak ada fatwa, tidak ada apa-apa nyan haram. Padahal kalau mereka mengeluarkan satu surat, ini haram, mohon kepada pemerintah menangani rentenir di pasar impres. Contohnya, Pak, ini langsung saya sebutkan tempat kejadian paling banyak, Pak. Satu surat dikeluarkan oleh MPU kerjasama dengan pemerintah pusat, wali kota turun tangan, itu bisa dibasmi habis semua, Pak. Kalau kami ini mana ada surat, Pak. Kami yang ada cuma surat STNK. Kami tidak berlaku tanda tangan kami. Kami cuma bisa berteriak-teriak di mik. Bapak-bapak yang punya kuasa, kalau diam saja, tunggu lho semua yang tenggelamkan Allah. Riba merajalela, zina Masya Allah, tempat-tempat terselubung, Pak, itu semua menjadi rahasia umum. Zina terjadi, kita biarkan pelacur masuk ke hotel-hotel. Tak ada usaha mencegah. Yang pacaran hari ini tak berani kita cegah. Kenapa? Begitu kita cegah, dia nampakkan siapa ayahnya. Maka perbuatan haram menjatuhkan vonis Allah, maka Allah akan buat hancurnya satu kekuasaan, hancurnya satu tatanan kota dengan yang haram tadi. Makanya Allah sudah mengingatkan kita dalam surah Rum, kan Allah katakan, iza dhahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aynin nas. Rusaknya keadaan di langit, di daratan dan di lautan, itu semua akibat perbuatan tangan manusia, kata Allah. Orang hari ini mengangkat ayat itu, bicaranya masalah apa, Pak? Nah, ini lucu juga ini orang-orang hari ini. Ini semuanya elemen-elemen guru, pemerintahan. Jadi kalau ingin mensosialisasikan tentang jangan tebang pohon sembarangan, itu ayat ini yang diambil, Pak. Rusaknya di atas daratan dan di lautan akibat perbuatan tangan manusia. Jadi yang terbayangkan, ayat ini membicarakan tentang jangan buang sampah sembarangan, jangan tebang pohon karena menyebabkan nanti akan terjadinya banjir, kemudian jangan buat apa istilah-istilahnya, apa erosi, pelumian, abrasi,
yang pasti emosi ni. Jadi jangan buat ini, kita harus pelihara kebersihan adalah begini begitu. Ini orang yang benar-benar tidak mengerti bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak mengatakan tentang itu. Kita mau tebang pohon 1000, bang. Kalau kita taat, tidak akan turun musibah, tidak akan terjadi banjir. Sampah boleh bergelimangan di mana-mana. Paling nanti cuma parit yang macet. Tapi yang sifatnya datangnya bencana menghancurkan, tidak. Dan itu sudah Allah yakinkan dan Allah sudah patenkan. Law anna ahlal qura amanu wattaqaw, seandainya penduduk satu negara, satu kampung beriman, bertakwa, maka apa yang terjadi? Apakah Allah datangkan musibah? Tidak. Yang Allah datangkan apa? Lamasubatum min indillah khair. Yang Allah tumpahkan kepada mereka hanya kebaikan, kebaikan, kebaikan. Jadi kalau begitu, apa maksud ayat Allah tadi? Maksudnya adalah ku rusakkan negaramu, ku hancurkan ekonomimu, ku pilihkan engkau pemimpin yang zalim, ku buat engkau hancur dalam banjirmu, tsunami ku datangkan. Kenapa? Engkau melakukan kerusakan. Apa kerusakannya? Maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nian yang menyebabkan Allah bengih. Bukan tebang pohon, Pak. Memang hukum tebang pohon dosa, tidak? Mana ada dosanya kecuali itu pohon tetangga, Pak. Dari dulu Nabi dalam hadis menyebutkan, ketika ada orang mengemis, Nabi mengatakan, ambil kapak ini, ini ambil kapak, tebanglah pohon, carilah rezeki, tebanglah pohon. Tentu pohon-pohon yang bukan milik orang. Tapi kalau illegal logging milik orang, ya tentu itu tidak boleh. Tapi itu dari sisi itu. Yang intinya bahwa bukan rusaknya keadaan kita gara-gara bruh. Nyan bruhnya kan bot obedi, kata gai. Obedi apa bahasa Indonesia-nya? Itu kan kecil sekali urusannya itu. Ya. Tapi maksiat, Pak. Ini ndak kota bersih. Pohon ndak ada yang ditebang. Semua melakukan penanaman ulang. Semua orang mahasiswa hari ini dengan seluruh perangkat-perangkat datang ke samping-samping ke pantai-pantai lautan, membersihkan pantai. Masya Allah, program macam-macam dong, Pak. Pegelih pantai, pegelih waduk, pegelihnya, pegelih ni. Semayang subuh, hana mtirobian. Bersihkan ini, bersihkan itu. Itu yang bersih-bersih itu ada solat subuh tidak? Mungkin bahkan tidak solat subuh. Mungkin sebahagian mereka penduduk yang hari ini bergaul dengan dunia riba. Lalu mereka mengatakan apa? Ini kita harus jaga keasrian kota. Kita harus jaga kebersihannya. Tidak lama kemudian Allah hancurkan dengan segala macam musibah. Bagi Allah 5 menit sudah cukup untuk menghancurkan. Enggak usah 5 menit, 4, 3 turn banjir. Hujan saja Allah berikan dengan curahan yang luar biasa. Tenggelam. Tenggelam. Walaupun itu kota bersih, selama penduduknya makan haram dan tidak ada yang mencegahnya. Makanya disitulah kita perlu pemimpin yang saleh, yang faham Al-Quran, faham hadis, tahu apa yang harus lakukan. Kalau seandainya pemimpin mengajak kepada kebaikan, dia wajibkan penduduknya semua salat. Lalu dia mulai tegur yang tidak salat, ditangkap mereka yang tidak salat Jumaat. Yang walaupun kota kita mungkin ada sampah-sampah, tapi insya Allah tidak akan turun azab karena sampah. Tidak akan turun azab karena sampah. Jadi ini fikir bahawa gara-gara menumpuk bro, itu azab kan. Yang azab itu turun gara-gara menumpuk maksiat, bukan menumpuk bro. Walaupun menjaga kebersihan itu baik. Jadi jangan gara-gara tausiah ini kita buang sampah sembarangan juga. Ini hanya kebucin. Nanti telepon dong di wali kota. Apa dia pegah Aaron? Yang kita perlu tahu bahwa azab itu turun karena maksiat. Salah satunya adalah riba. Makan haram. Makanya hari ini orang-orang kerja, Pak. Itu tidak peduli halal haram, Pak. Kerja-kerja. Dia cari di tempat haram. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu Taala, mudah-mudahan dengan perkara seperti ini kita bisa mengabarkan kepada orang-orang yang selama ini mungkin tidak terjamah dengan dakwah. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu menyebutkan, setiap kali beliau habis memberi tausiah, memberi satu peringatan, beliau menyebutkan, "Falyuballigh asy-syahidu minkumul ghaib."
Yang hadir tolong kasih tahu kepada yang tidak hadir. Dari dulu Pak, ada yang tidak hadir karena sakit macam-macam. Itu Nabi katakan, yang hadir tolong kasih tahu. Maka hari ini saya katakan kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir, tolong beritahukan anak-anak kita, jangan kerja di tempat haram, jangan berusaha mencari harta haram. Kalau bukan kita yang mencegah di level keluarga, siapa lagi yang paling kuat pencegahannya? Kalau bukan kita yang bersuara di level keluarga kita, Pak, apakah kita berharap Satpol PP akan turun ke setiap rumah? Tidak, tidak. Makanya ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu. Allah membatasi dengan keluarga. Allah batasi dengan keluarga. Karena kemampuan kita mendakwahkan dengan kuat, itu paling kuat di keluarga. Karena anak masih berfikir untuk melawan ayahnya. Anak masih mendengar ketika ibunya bersuara. Makanya cegahlah. Ini tidak, kita pula yang mempromosikannya. Nak, itu ada dibuka kerja nak. Ya, jadi apa mak? Itu tukang tagih-tagih ini kredit. Atau ada kerja itu sebagai apa mak? Sebagai rentenir. Oh, berapa gajinya? 3 juta. Oh, langsung kerja, tidak penting. Itu mau haram, mau tidak. Kita pula yang rekomendasikan. Lalu kemudian ketika diminta uang sogok, kita pula yang paling mudah memberinya. Nah, mak katanya, ini kalau mau lulus disuruh bayar. Oh, tenang aja, kamu yang penting kamu tes lulus. Masalah bayar itu mamak yang akan jual jual sapi. Mamak yang akan jual sawah. Akankah problem? Jual sapi, jual sawah untuk sogok anak agar bisa anak diluluskan di tempat haram. Boh berapa bot bangai yang sudah kita lakukan. Pertama, memberikan anak kesempatan kerja tempat haram. Yang kedua, kita sokong dia untuk mendapatkan gaji haram. Yang ketiga, kita berikan dia sogokan agar dia lulus di tempat haram itu. Yang keempat, dia ketika sudah bekerja, maka dia membawa pulang harta haram ke rumah kita. Sejak saat itu yang dulu kita tidak pernah makan haram karena andalan kita cuma berkebun saja. Semenjak anak kita lulus tempat haram, dia lalu membawa rezeki haram ke rumah kita. Beli ikan, beli telur, beli beras. Semua yang dibeli dari pengharumnya masuk ke dalam tubuh kita. Apa daya kita di hadapan Allah? Doa tidak diterima. Sedekah menjadi dosa. Kan sudah kita bahas semua sebelum ini. Doa tidak diterima lagi. Semenjak ada secuil haram di dalam darah. Ubay naik je nebet jarum. Silakan doa untuk apa saja. Minta di dunia hasanah, di akhirat hasanah. Ketika ada yang haram tidak diterima, Allah doa itu langsung ditolak Allah. Karena Allah baik, Allah tidak mahu doa yang keluar dari orang yang telah berselimut dengan yang tidak baik. Sedekah jadi dosa. Sedekah jadi dosa, bukan jadi pahala. Masya Allah. Maka orang hari ini, Pak, tak peduli lagi dengan yang haram. Asal-asalan saja hidup. Menunggu datangnya hari penghisaban. Mudah-mudahan ini bisa jadi renungan bagi kita untuk kita berhenti dari perkara-perkara yang menyebabkan turunnya azab Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.